udah sering banget nonton video kita yang di sini, tapi masih lama juga dalam mengambil keputusan. Waduh, setelah ini pasti akan merasakan rugi banget. Kenapa? Karena dari total 140-an unit, sekarang tinggal belasan unit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Filah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia diundang kembali ke salah satu perumahan berkonsep syariah, perumahan islami. Ini lokasinya berada di kota Bekasi dan ini adalah yang terbesar untuk di wilayah kota Bekasi. Terbesar memiliki unit sampai dengan 140 unitan di awal pertama kali buka. Wah, Masya Allah. Dan sekarang tinggal belasan unit lagi. Sekarang saya ditemani oleh Mas Mahfud, ya, salah satu tim marketing yang akan membantu Brother Filah ketika survei ke sini nanti. Assalamualaikum Mas Mahfud. Waalaikumsalam Mas. Ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih nih sudah mengundang kembali untuk ya, kita baik, update Mas. Lagi nih ya. Iya, betul sekali. Nah. Ada apa aja sih di perumahan islami terbesar di wilayah kota Bekasi ini? Oh, ya, biar Brother Filah juga semakin yakin betul, nih. Betul, betul. Siapa betul. Tahu udah nonton kesekian kalinya, itu bukan tanpa alasan. Siapa tahu memang ditunjukkan oleh Allah ya. Amin, amin. Udah amin, nonton amin, yang kesekian kalinya, betul, berarti betul. Emang harus beli di sini. Harus beli kayaknya. Banget ya, betul banget sih Mas. Apa sih alasan kenapa sih Brother Filah harus beli di perumahan islami terbesar di kota Bekasi ini? Oke, jadi kalau untuk dari segi alasan sendiri ya Mas ya. Jadi kenapa sih harus membeli rumah di perumahan ini? Karena perumahan ini itu memiliki konsep islami kan? Betul. Oke, konsep perumahan islami ya. Iya, jadi kita berarti memang khusus muslim ya di sini. Betul ya? Sekali sih, khusus muslim banget sih Kang, betul. Oke. Terus memang dari dikatakan terbesar di Kota Bekasi. Wah, kalau terbesar berarti fasilitasnya juga cukup lengkap dong ya. Betul sekali. Nah, untuk fasilitas sendiri kita sudah ada masjid dua lantai nih. Wih. Kita udah ada masjid dua lantai. Begitu masuk langsung disambut sama masjid Jami. Nah, Jami itu ya. Langsung disambut sama Masjid Jami Al Ihsan. Betul okay. sekali. Bahkan kita akan membuat rumah tahfidz sama bahasa Arab juga loh Kang. Masya betul Allah. Sekali. Iya. Ini masjidnya aja di atas tanah berapa meter ini? 200 ya kalau nggak betul salah. Betul sekali. Kurang lebih kisaran 200 meter. Masya Allah, dibangun dua lantai ya. Dibangun dua lantai, betul. Iya. Target kita itu di tahun depan itu sebelum Lebaran kita akan rempukan semua sih. Jadi udah selesai semua. Betul. Jadi targetnya Ramadan besok udah mulai bisa udah diaktifkan. Udah mulai bisa diaktifkan, betul sekali. Wah, Masya Allah, beruntung banget nih orang-orang yang memang sudah tinggal di sini. Ya, jadi Brother Filah, yang penting jangan sampai kehabisan. Betul. Tapi kalau misalkan ada kekhawatiran, udah pindah ke rumah baru tapi khawatir nanti tetangganya masih kosong, tenang aja ya. Tenang aja, betul. Kalau di sini udah banyak yang menghuni. Sudah banyak yang menghuni, betul. Jadi nggak perlu takut nanti masih sendirian. Betul sekali. Atau misalkan malam-malam gelap di sini. Nah, betul sekali. Nah, kalau di sini udah terang ya. Alhamdulillah di sini udah terang. Di setiap jalan itu depan rumah sudah ada penerangan jalan juga sih. Wah, betul, menarik banget. Jadi selain tadi ada Masjid Jami, begitu sampai langsung disambut oleh masjid yang begitu betul, besar ya, dua lantai, lalu juga ada rumah tahfiz. Betul, kita ada rumah tahfiz sama bahasa Arab. Sama bahasa Arab. Iya, kita ada taman bermain juga untuk anak-anak nih. Taman kan? Bermain betul, juga untuk anak-anak. Anak-anak ya. Wah, ini kita. Ini konsep perumahan impian banget lah ya, iya, kalau seperti ini. Kan, betul. Nah, biar Brother Filah juga bisa lihat seperti apa sih dalamnya. Ini Brother Filah bisa sambil sekalian seperti survei online nih. Boleh kita banget. Kita ajak ke dalam ya. Ayo kita ajak masuk ke dalam aja ya. Boleh, okay. Siap. Nah ini kita gerbangnya kan? Ini gerbang awalnya ya? Ini gerbang awalnya, betul gerbang sekali. Gerbang awalnya ini gerbang. Berada di pinggir jalan raya. Jalan Raya Barin. Barin? Iya, Mustikasari. Mustikasari, betul sekali. Oke, Jalan Raya Mustikasari ya. Yeah. Jadi gerbang awalnya itu benar-benar berada di pinggir jalan raya. Pinggir jalan banget, betul jadi, sekali Kang. Jadi kalau masih banyak yang beranggapan properti syariah itu pasti masuk-masuk ke dalam. Nah, betul-betul. Coba survei dulu ke sini ya. Karena betul, gerbang betul. Awalnya itu berada di pinggir jalan betul, raya. Betul sekali. Gitu. Dan lalu disambut oleh masjid yeah. dan ada kantor pemasaran betul ya, sekali di bagian depan kita sih.
lalu ada gerbang klasternya. Juga klasternya, one gate system gitu. One gate system. Betul sekali. Ya. Ini yang akan menambah keamanan dan kenyamanan Brother Star Villah ketika sudah mulai menghuni di sini. Betul banget, betul. Nah, ini ada berapa tipe yang ditawarkan di sini? Nah, kita kalau untuk dari tipe sendiri, kita ada Tabebuya. Oke. Okay. Ada Summer Breeze, ada The Spring, sama Sakura nih, Kang. Wah. Kurang lebih ada 4 tipe. Ada 4 tipe. Betul berarti, sekali. Ya. Tapi di antara 4 tipe yang tadi disebutkan oleh Mas Mahfud, ternyata ada yang udah sold out ya? Oh, sudah banyak yang sold out nih. Sudah banyak betul. Yang sold out. Tabebuya seperti apa? Nah untuk Tabebuya sendiri seperti ini nih. Ya, Tabebuya adalah tipe yang terbesarnya. Tipe yang paling besar, iya. Oke, betul sekali. Tipe terbesar itu tipe berapa sih? Tipe terbesarnya itu di luas bangunan 60, luas tanahnya itu di 72. Oh, 60-72 ya? 60-72. Dua lantai. Betul. Wah, ini masih ada yang available nggak? Masih. Kita kurang lebih masih ada 5 unit lagi untuk tipe terbesar kita nih. Ini dia nih ya, Brother Villah yang emang budgetnya cukup. Betul. Dan emang pengen tinggal di lokasi strategis kota Bekasi yang hanya ini berapa kilo ya ke gerbang tol Bekasi Timur ya? Kalau nggak salah ini dari hitungan menit itu hanya 10 menit. Oh, 10 menit aja ke gerbang tol Bekasi Timur. Iya, bahkan sama dekat sama LRT Jatimulya. Oh, enak banget. LRT betul, udah aktif nih. Iya, betul sekali. Jadi yang punya aktivitas tinggi dan budgetnya cukup, tapi pengen tempat tinggal yang nyaman dengan nuansa Islami, betul. Boleh pilih tipe Tabebuya, tipe terbesarnya ya. Betul, tipe terbesarnya. Saat ini ditawarkan dengan harga berapa sih Tabebuya itu? Untuk Tabebuya sendiri kurang lebih di angka 1 miliaran. 1 miliar. Iya, tapi kita mulai dari harga jual di 700 jutaan. Oh. Iya, betul sekali. Berarti Tabebuya adalah tipe terbesarnya, betul. Tapi masih ada yang harga 700 jutaan di tipe yang lain ya. Betul sekali. Itu 700 jutaan itu di tipe? Tipe Sakura. Tipe Sakura. Iya. Wah, penasaran nih pasti nih. Iya. Mau dong lihat yang Sakura seperti apa? Tenang ya. Oke. Okay. Yang tipe di bawah Tabebuya kita tunjukkan dulu ada tipe Summer Breeze. Betul sekali. Oke, Summer Breeze itu? Ah, seperti ini. Seperti ini ya? Iya. Wih, cantik rumahnya ya, Masya Allah. Ini dia, nah, tipe ini. Summer Breeze. Tipe Summer Breeze itu tipe berapa sih? Oke, untuk tipe Summer Breeze sendiri, luas bangunannya 53, luas tanahnya 60 nih. Itu untuk yang standarnya untuk ya? Untuk yang standarnya sendiri, ini betul sekali. Ini rumahnya udah di custom lagi kayaknya ini, pagernya. Iya, betul sekali. Kita ada beberapa rumah yang di custom nih. Jadi ini, boleh banget nih. Ini emang enaknya kalau punya rumah ya dengan developer yang ya paham lah ya. Betul. Dan berkonsep Islami, ya ini dia enaknya. Iya. Jadi hak konsumen untuk mengcustom lagi rumahnya ya diizinkan. Diizinkan ya. Banget ya, ya betul setelah sekali. Akad pastinya. Setelah akad pastinya, betul sekali. Nah, kalau tipe Summer Breeze ini apakah masih ada yang available? Kita masih ada, tapi stoknya nggak banyak. Oh. Iya, stoknya cuma 4 unit lagi. Waduh. Semakin kesini, semakin menipis ya. Sekali. Tadi Tabebuya yang tipe terbesar tinggal 5 unit. Tinggal 5 unit lagi. Yang ini Summer Breeze tinggal 4 tinggal unit. Tinggal 4 unit lagi. Harganya berapa tuh 4 harganya unit? Harganya kalau untuk di Summer Breeze itu masih di angka 800-900 jutaan. Oh, masih di bawah 1 miliar. Masih di bawah. Ya. Kalau ini udah custom, kita kasih lihat yang custom, standarnya. Boleh, kita mau lihat rumah contoh. Standarnya kurang lebih seperti ini. Standarnya sebelah ini. Nah, oke. Okay. Berarti luas tanah sama ya rata-rata luas tanahnya ya? Sama, betul. 60 dengan luas bangunannya 53. Ini berapa kamar tidur? Ini 3 kamar tidur. 3 kamar tidur ya? Iya, 3 kamar tidur sama 1 kamar mandi. 1 di bawah, 2 di atas. 2 di atas, betul sekali. Nah, kita lihat tipe berikutnya setelah Summer Breeze ya. Kalau tadi Tabebuya yang terbesar, yang keduanya adalah Summer Breeze di harga 800 sampai dengan 900 jutaan. Di bawahnya ada tipe apa lagi? Tipe Sakura nih. Tipe Sakura. Iya, tipe Sakura. Tipe Sakura apakah ada masih ada yang available? Masih, sisa 2 unit lagi. Waduh. Sakura 2 unit lagi nih. Seperti apa Sakura? Nih, lihat. Ayo. Oh iya Kang, Mahfud lupa nih. Ternyata harga setelah Summer Breeze itu masih ada tipe The Spring nih Kang. Oh, The Spring. Iya, ini. The Spring, betul sekali. Ini kayaknya favorit banget nih. Betul banget. Ini rumah 1,5 lantai ini Kang. Oh, mezzanine. Mezzanine ini, betul sekali. Dia luas bangunan 41, luas tanahnya 78 ini Kang. Wih. Masih ada yang available? Masih Kang, sisa 1 unit. Wah, tuh kan bener kan? Tadi sisa 5, ini sisa 4, yang ini sisa 1. Betul. Sakura yang paling terjangkau. Apakah Brother Villah masih ada kesempatan? Yuk kita lihat dulu rumahnya seperti apa. Nah, ini tipe yang? Ini yang tipe Sakura nih. Sakura. Betul sekali. Ini tipe yang paling terjangkau ya? Paling terjangkau banget. Wah, disebut terjangkau tuh emang yang tadi ya? 700 jutaan ya? Harganya mulai dari 700 juta ini. Wih, betul sekali. Ini rumah 700 juta. Ini layoutnya asik banget nih. Betul. Ya? Di bawah tuh kalau nggak salah nggak ada kamar tidur ya? Di bawah nggak ada. Nggak ada kamar tidur. Nggak ada kamar mandi dia.
hanya ada kamar, ada mandi, kamar mandi dan betul, dapur yang luas, dan dapur yang luas banget, betul. Wah, sekali. Ini jadi kalau untuk kumpul keluarga, ngajak temen main ke sini juga enak banget ya. Betul banget, betul dan banget. Dan area atas itu lantai 2 benar-benar untuk tempat istirahat. Betul banget. Gitu. Jadi tidak terganggu dengan aktivitas yang sedang kumpul keluarga. Betul. Dan juga sedang ngajak teman ke dalam, iya, seperti itu ya. Betul. Karena betul, istirahat betul di lantai 2. Ada 2 kamar tidur ya? 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Masih available nggak nih di sini? Available banget. Oh. Kini kita sisa 2 unit lagi. Wah, 2 unit terakhir nih. Makanya ya, Brother Villa yang emang udah pengen punya rumah di sini ya, yang jaraknya hanya 10 menit ke gerbang tol Bekasi Timur. Betul sekali. Dan juga LRT City. Jatimulya, betul. Jatimulya ya. Dan gerbangnya ini berada di pinggir jalan raya. Betul, Jalan Barin Raya, Mustika Sari, Mustika Jaya. Wah, nih jangan sampai kehabisan. Tipe terbesar Tabe Buya tinggal 5 unit lagi. Betul. Tipe keduanya ya di bawah Tabe Buya itu ada tipe Summer Breeze. Summer Breeze itu tinggal 4 unit, lagi. Untuk yang tipe Sakura. Sakura? Iya. Ini tinggal 2 unit lagi, ini tipe yang paling terjangkaunya mulai dari 700 jutaan. Betul sekali. Dan tipe The Spring. The Spring, sisa itu tinggal 1 unit lagi. Betul. Untuk yang tipe mezzanine. Iya. Kalau pengen lihat langsung dan dalamnya seperti apa, Brother Villa, mendingan langsung datang aja ke sini. Insya Allah kita akan mengadakan survei serentak ya. Betul sekali, pada tanggal 29 Oktober 2023. Wah, yeah. 29 Oktober 2023, Brother Villa silahkan datang ke sini ya, ajak pasangannya agar Brother Villa juga bisa langsung diskusi dan menentukan pilihan. Kalau misalkan ternyata sudah ngerasa oke, udah ngerasa cocok, langsung aja booking. Siap. Dan siapkan berkas-berkas. Kalau perlu survei ke sini langsung bawa berkas-berkas ya. Oh, betul banget, lebih mengerti. Jadi lebih mempercepat proses yang ada. Betul sekali. Sehingga Brother Villa rumahnya lebih cepat dibangun. Betul. Dan bisa langsung pindahan ke rumah baru ketika terjadi ya. Betul sekali. Proses inden berapa lama sih? Proses inden sendiri kita dari 10 sampai 12 bulan aja. 10 sampai 12 bulan betul aja. Betul sekali. Nah, itu dia. Makanya kalau Brother Villa survei ke sini sekalian bawa data-datanya, insya Allah bisa lebih mempercepat proses tersebut. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan sampai kehabisan. Langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Siapa yang lebih cepat menghubungi nomor yang di bawah ini, Brother Villa lah yang beruntung mendapatkan available unit yang udah gak banyak lagi di perumahan islami terbesar kota Bekasi. Betul. Terima kasih banyak. Jangan lupa langsung di-share aja video ini ke orang-orang yang selama ini pengen punya hunian yang tanpa riba, tanpa goror, tanpa zolim di wilayah kota Bekasi. Dan jangan lupa dituliskan juga di kolom komentar pendapat Brother Villa tentang perumahan islami terbesar di kota Bekasi yang kita review kali ini. Mas Mahfud, terima kasih banyak. Siap, terima kasih sama-sama Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.